Kita hari ini lagi ngumpul di Senayan bersama Den Kejepit Dimas, Moto Mobi, dan Arif Muhammad. Sebelum Anda melanjutkan menonton video ini, jangan lupa like and subscribe. Dari Pasar Minggu ke Senayan cuma berkurang 4% saja, dari 95 ke 91. Range-nya masih 273. Sudah 95 km ya, bentar lagi 100 nih. Wah, ini dia nih. Kumpulan Wuling Air EV. Banyak sekali ya. Ini konsumen semua nih. Gak bisa banget lihat mobil standar langsung dibuka coba. Gak bisa banget ngelihat dok nganggur langsung dicolong. Iya, astagfirullah. Jago banget tuh. Katanya suruh ngukur. Dan maling Dimas. Kita hari ini lagi ngumpul di Senayan bersama Den Kejepit Dimas, Moto Mobi, dan Arif Muhammad. Kita mau ngapain nih kira-kira ya? Pagi ini lagi di acara handover ceremony Wuling Air EV. Wah, rame banget Wuling di sini bareng sama mereka juga dengan Wuling Air EV yang paling banyak, paling banyak warna, yang paling pasaran karena kayak kuning paling keren. Dari Wuling Motors mengucapkan terima kasih atas salam hangat dan kepercayaan yang telah diberikan. Kita sekarang berada di GBK sama Arif Muhammad, Ridwan Hanif, dan Dimas. Apa? Yang hijau warnanya bagus banget. Ya Allah, yang kuning lah bagus. Apalagi? Apalagi dengan gini, makin bagus, keren banget kuningnya. Wah, 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 wah. Ini karena kesulitan dulu. Kenapa sih nggak bisa gayanya lebih rapi gitu? Hah? Ini paling rapi. Hah? Om-om sekali Anda ya. Yang suka godain KD-KD Golf itu ya. Hah? Iya, ada influencer. Bukan. Saya itu foto model. Sudah sampai di GBK, kita lagi siap-siap mau jalan untuk handover ceremony Wuling Air EV. Seru banget ya. Waktunya kita jalan-jalan 100 Wuling Air EV. Semangat pagi dan happy weekend CVTs. Nah, pagi ini kami lagi ada di GBK Senayan untuk menghadiri acara handover ceremony dari Wuling Air EV. Wah, ini gebes-gebes banget mobilnya ya. Dan hari ini acaranya nggak cuman serah terima aja, tapi kita bakal konvoy bareng, dan di sini sudah ada 100 unit Wuling Air EV ya. Nanti end stopnya itu bakal di Spark Senayan, so stay tune untuk keseruan acaranya. Nah, ini lucu. Oke, di antara 100 unit Wuling Air EV ini ada Om Mobi. Gimana Om? Halo Mbak Diandra. Diandra. Oh, luar dalam biasa. Mobil berdua. Mobil baru, listrik ya kan? Listrik. Jadi kalau kita ngadem dalam mobil tuh enggak merusak lingkungan. Oh, baik, baik. Iya. Zero emission nih, Om ya? Zero emission. Woi, ini warnanya keren nih. Kenapa warna pilih warna? Keren. Kenapa warna kuning, Om? Ah, karena enggak pernah punya mobil warna kuning. Oh, jadi ini pertama kali nih ya. Ah, dan yang paling bikin keren tuh belakangnya. Oh, kenapa tuh? Lihat aja. Wih, udah di stikerin aja nih. Ya kan? Udah di tag ya, keren, keren. 1000% makin keren. Menambah 1000%, ya. Luar biasa. Luar biasa. Thank you, Om. Mbak Diandra bawa apa? Hah? Bawa mobilin Mas Fitra atau apa? Oh, Mas Fitra masih di Itali ya? Oke, luar biasa. Thank you, congrats ya. Wah, luar biasa. Fitra, kita gas dulu ya mobilnya. Oke, jadi kita lagi ada di tol. Ini bisa nyetir sendiri. Ini kaki gua di sini ya. Tuh. Dia bisa menjaga kecepatan. Bisa nyetir sendiri. Gak perlu pegang setir lagi.
Wow. Ini kondisi hujan loh padahal. Oke. Gokil. Dia mengikuti kesesuaian yang di depan. Twing, 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 twing. Kita lagi di rest area KM72. Lihat nih mobil parkir, space-nya segede gitu. Foxy udah padet banget tuh.